Tunduk kepala kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas kasihmu yang tak berkesudahan yang telah engkau berikan bagi kami. Engkau telah menjaga kami sepanjang malam tidur kami, sudah bangunkan pagi ini dengan tubuh yang diberkati. Pada saat ini kami meminta dan memohon kepadamu, kiranya engkau memberkati kami ketika kami mempelajari akan firman-Mu melalui renungan pagi kami pada hari ini. Kiranya engkau memberikan kami kebijaksanaan dan pengertian ketika kami mempelajari akan firman-Mu. Dan kiranya engkau memberikan kami ketajaman pikiran dan hati yang peka terhadap kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan pagi kita hari ini, Samaria bersukacita ketika Filipus mengkhotbahkan Kristus. Ayatnya terdapat di Kisah Para Rasul 8 ayat 5 dan 8. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Di antara mereka, kepada siapa Juru Selamat telah memberikan perintah, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Banyak dari jalan kehidupan yang bersahaja, laki-laki dan perempuan yang telah belajar mengasihi Tuhan mereka dan yang telah mengambil keputusan untuk mengikuti teladannya untuk pelayanan yang tidak cinta diri sendiri. Kepada yang rendah ini dan sebagaimana kepada murid-murid yang telah berada dalam Kristus selama pelayanannya yang mula-mula, telah diberikan suatu kepercayaan yang berharga. Mereka harus menyampaikan kepada dunia kabar yang gembira tentang keselamatan melalui Kristus. Bila mereka tersebar oleh penganiayaan, mereka keluar diisi dengan semangat misioneris. Allah bekerja melalui mereka. Kemana saja mereka pergi, yang sakit akan disembuhkan dan yang miskin akan mempunyai Injil yang dikabarkan kepada mereka. Filipus, salah satu dari ketujuh diaken, adalah di antara mereka yang diusir dari Yerusalem. Ia pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu, sebab banyak orang yang kemasukan roh jahat. Keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara yang keras. Dan banyak orang yang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Alfa dan Omega Jilid 7, halaman 89. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas waktu yang Tuhan telah berikan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur atas setiap pengajaran dan bimbingan yang telah kami terima dari-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami kekuatan dan keberanian untuk mempraktekkan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa kiranya Engkau mengiringi kami dalam setiap langkah kami
dan kiranya Engkau membimbing kami dalam segala sesuatu yang kami lakukan pada hari ini. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya, Tuhan memberkati kita semua. Angkatlah.